Yes, ik ben in Beta al wat langer over na. En nu, ja, het wordt steeds serieuzer eigenlijk. Ja. Als ik eerlijk ben, we zijn nu bezig met alle papieren. Oké. Dus, ja, het is nu gewoon afwachten hoe alles gaat lopen, zeg maar. Oké. Breaking news, Kelvin Verdong resmi proses naturalisasi jadi WNI dan perkuat timnas Indonesia, fullback kiri NEC Nijmegen, Kelvin Verdong, mengonfirmasi dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan siap memperkuat timnas Indonesia. Nama Kelvin Verdong ramai dibicarakan sejak awal Maret 2024. Kelvin Verdong banyak dibahas karena muncul dalam unggahan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, di Instagram. Awal bulan ini, Shin Tae-yong memang berkeliling Belanda dan sejumlah negara Eropa. Agenda Shin Tae-yong selain memantau performa para pemain abroadnya, juga membidik sejumlah pemain keturunan yang dapat memperkuat timnas Indonesia, Kelvin Verdong pun masuk bidikan. Shin Tae-yong menyaksikan laga NEC Nijmegen versus SC Heerenveen pada 10 Maret 2024. Kelar pertandingan, Shin Tae-yong yang didampingi Fardi Bahdim pun foto bareng dengan Kelvin Verdong. Ketika ditanya apakah tertarik memperkuat timnas Indonesia, Kelvin Verdong malah memberikan bocoran. Ia blak-blakan sedang dalam proses mendapatkan paspor Indonesia. Itu merupakan hal yang sudah lama saya pikirkan. Kalau boleh jujur, kita sedang proses naturalisasi sekarang. Jadi sekarang saya sedang menunggu bagaimana prosesnya. Kalau semua proses sudah selesai, kita akan lihat kapan saya bisa bermain untuk timnas Indonesia. Tapi, sekarang semuanya sedang diurus, lanjut pesepak bola 26 tahun ini. Kelvin Verdong memandang timnas Indonesia jauh lebih kuat semenjak kehadiran Tom Haye dan kawan-kawan. Ia pun yakini timnas Indonesia dapat menumbangkan Irak pada 6 Juni 2024. Satu hal yang pasti, Indonesia saya pikir juga menjadi lebih kuat sekarang. Mereka dua kali mengalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan Juni, Indonesia akan menghadapi Irak. Saya pikir, mereka berpeluang memenangkan pertandingan. Hal yang bagus jika itu terjadi, Indonesia menang lawan Irak, tegas pemain yang telah mengemas 2 gol dan 2 assist dari 26 penampilan Eredivisie 2023 hingga 2024. Terakhir, Kelvin Verdong ditanya apakah sudah tersedia untuk laga timnas Indonesia versus timnas Irak. Ia tak tahu apakah proses naturalisasinya sudah kelar atau tidak pada Juni 2024. Saya nggak tahu berapa lama prosesnya. Jadi sekarang tinggal menunggu saja dan sangat terbuka, membela timnas Indonesia. Saya pikir Indonesia juga terbuka supaya saya dapat bermain di timnas Indonesia, tutup mantan pemain Feyenoord Rotterdam dan FC Twente ini.